Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Nah, ini kelanjutan video part 1 desain kemarin ya. Ini lagi mau merakit ke rangkanya. Simak videonya ya. Ini ya, ini baut 4, ini juga dalamnya juga baut memakai aluminium ya. Ini ukuran 2 meter kali 10. Oke, selanjutnya ini sudah saya siapkan spare partnya untuk isi aksisnya ya. Nah, ini baut seperti ini biar ini bisa nanti bisa kencang, soalnya ini saya beli astret ya. Nah, ini juga membutuhkan 8 buah baut. Untuk langkarnya sendiri saya memakai 608 JJ dan juga mur dan spacer ya. Spacernya ini gunanya untuk nanti buat menjepit lakernya. Oke, lanjut merakitnya, membuat Z-axis.
coba membuat Z aksisnya ya. Nah, ini saya masukkan. Saya tidak, ini tinggal dimasukkan saja ya. Dan ini nanti dibaut. Nah, ini untuk yang atasnya ya seperti ini, nanti di dalamnya dikasih plater. Saya memakai baut Gibson ya, karena kurang panjang memakai baut seperti ini. Sekarang kita pasang ya. Kira-kira seperti ini ya, nanti tinggal bikin yang atasnya itu belum dibikin. Dan setelah ini saya akan coba masang motornya ya. Motornya ada di sini. Ini buat motor tempat ini. Motor.
belum dibaut, jadi belum kencang ya. Nah, seperti ini tingginya, ini 80. Lanjut lagi nanti apa nyata yang dudukan motornya di sini ya. Motornya di sini nanti dicetak dulu karena belum mencetak. Oke. Tunggu saja videonya ya. Simak terus video-video saya. Nah, untuk video ini lanjut di part 3 saja ya nanti ya. Ini masih nanti dilepas dan dimasukkan kabel ya. Kabelnya mau saya masukkan dalam, terus masuk sini, keluar dari sini ya. Jadi dia ada di dalam pipa. Seperti inilah. Besar ya. Nantikan di part ketiga ya, selanjutnya mungkin akan apa menata kabel. Oke, demikian, semoga bermanfaat sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.